Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara membesarkan Mr. P dengan menggunakan daun selasih. Kutipan dari kitab Rujuk Syekh ila Sabah yaitu kembalinya masa tua kepada masa kanak-kanak. Kitab tersebut karyanya Ibnu Kamal Bashir. Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul ukhra zakaru minal khawasis. Sifat-sifat yang lain Ternyata cara membesarkan Mr. V tersebut Daripada orang-orang yang terkhusus Banyak cara supaya Mr. V tersebut besar Namun dalam kitab rujuk al Ila saban Di antaranya caranya ialah Yukhadu badrud akhdar seseorang yaitu menyediakan badrul akhdar badrul akhdar ini merupakan tumbuh-tumbuhan daun tumbuh-tumbuhan kalau dalam bahasa Indonesia daun tumbuhan selasi daunnya kayak mirip daun kemangi namun bukan daun kemangi yamda'un hatta yan'im jadi bahan-bahan yang kita gunakan yaitu daun selasih kemudian yamda'un mengunyah dihaluskan jadi dihalus dihaluskan bisa dengan cara ditumbuk dikunyah di blender dan lain sebagainya sehingga menjadi daun tersebut menjadi lembut halus Kemudian sesudah itu, cuma ya zakaru. Kemudian dipijat dengan daun yang ditumbuk tadi, yaitu Mister V tersebut. Dal kanjaidan akan sebagai pijatan yang baik. Jadi cara pemijatannya dilakukan dengan baik, mulai dari depan belakang, dari belakang depan, sehingga merata. Innuh yu'dhimuhu Jadi dari hasil pemijatan tersebut maka akan dapat membesarkan Mister B tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.